salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan, perhatikan. Satgas ini mencoba untuk menyisir, mendekati posisi dari para penyandera. Kemudian ada serangan dari mereka, satu terjatuh di kedalaman 10 meter, dan ketika mencoba untuk menolong, mendapatkan serangan ulang. Kondisi lainnya masih dalam tahap pendalaman. Satgas akan dibawa ke mana? Terus yang kedua, apakah panglima TNI akan berencana untuk terbang ke Papua? Terima kasih. Adapun kondisi prajurit yang lainnya saat ini masih ada di beberapa lokasi. Kami kesulitan untuk menghubungi karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk itu Panglima TNI secara terus-menerus memerintahkan untuk melakukan pencarian dan bantuan tempur dengan kekuatan maksimal. Orang anggota begitu Pak yang ditangkap sama yang paling menyulitkan di operasi ini adalah cuaca. Kondisi pilot sudah diketahui areanya, operasinya sudah makin mengerucut dan terfokus. Jadi cuaca dan ini sangat tidak menentu di Papua. Kemarin kami juga mencoba untuk komunikasi melalui saluran radio juga masih terhambat. Terima kasih.